Siapa nih yang udah siap sama tahun ajaran baru, fams? Masuk sekolah lagi kayaknya nggak afdol ya kalau belum borong peralatan tempur buat belajar. Bu, ibu, para orang tua, khususnya yang tinggal di wilayah Bandung, Jawa Barat. Wah, masih ingat sama pasar ini nggak? Eksis sejak tahun 80-an. Pasar ini legendnya banget, fams. Apalagi buat para pecinta buku. Pasar ini udah pasti surganya nih. Yap, namanya Pasar Buku Palasari. Kalau di awal tahun ajaran baru, Pasar Buku Palasari yang terletak di kota Bandung rame dikunjungi. Berbagai lapak siap menjajakan ratusan buku-bukunya yang super lengkap. Mau cari buku apapun, dijamin ada deh. Wits, tapi sebelum kepoin lebih lanjut, ikutin Bang Joy dulu yuk. Berburu yang asik ciamik untuk persiapan bocil-bocil masuk sekolah. Beres dengan perbekalan buku untuk asupan sekecil, gak lengkap kalau belum beli peralatan tulisnya juga, fams. Pulpen, pensil, krayon, serta alat tulis dan kantor lainnya juga cukup lengkap, fams. Sampai bingung dan hampir kalap kan tuh mau ini itu. Oh iya, gak usah takut boncos ya, fams. Karena buku-buku dan peralatan tulis yang dijual di sini harganya merakyat pisan. Super duper terjangkau, fams. Kalau tadi buku cerita udah, sekarang giliran buku pelajarannya, fams. Buku kurikulum dari sekolah dasar hingga menengah atas dan kejuruan komplit. Harganya pun dijual sesuai dengan tarif yang telah ditentukan pemerintah. Jadi, nggak perlu khawatir digetok harga tinggi ya, fams. Terus nih, menariknya buat para orang tua yang mungkin agak PR atau nggak sempat sampulin buku pelajaran anak-anaknya. Don't worry, be happy. Di sepanjang Jalan Palasari, tepatnya di area luar Pasar Buku Palasari, deretan jasa sampul buku siap membantu. Lapak ini baru rame 3 tahun terakhir. Nah, untuk satu buku yang disampul plastik mika ini, dikenakan biaya Rp3.000, fams. Bisa jadi solusi top anti ribet-ribet klub nih. Bukunya pun gak gampang rusak, fams. Berbagai genre buku komplit tersedia, termasuk untuk anak-anak, fams. Oh, langsung gercep kan? Ada buku cerita, buku keterampilan dan mewarnai, atau card book kayak gini nih. Anak-anak dijamin betah berlama-lama karena keasikan pilih buku. Oh iya, gak cuma buku baru ya, fams. Toko buku ini juga menyediakan buku bekas, tapi masih layak baca. Harganya udah pasti lebih miring dibanding buku baru. Harga buku-buku di sini dibanderol cukup murah, fams, karena kebanyakan diambil langsung dari penerbitnya. Kalau masih mau ditawar-tawar dikit, ya juga boleh kok. Pokoknya, kalau kata pedagangnya mah, mau cari apa? Lihat-lihat dulu aja. Ada buku sekolah, kuliah, novel juga ada. Mampir dulu, boleh.